penerimaan anggota Polri. Jadi dasar laporan polisi di Polres Bojonegoro tanggal 17 Desember. Setelah kita lakukan upaya pengembangan, kita mengamankan, menangkap tersangka dua orang atas nama inisial F, umur 30 tahun, pendidikan terakhir S2 untuk alamat di Malang. Yang kedua inisial P, umur 30 tahun, S1 alamat juga Surabaya. Terus untuk TKP-nya di Balen, di apa, orang tua korban, di rumah orang tua korban. Korban atas nama inisial S, umur 19 tahun, lulusan SMK. Barang bukti satu bendel screenshot percakapan. Nah, untuk bendel print out ban, satu buah buku catatan warna biru, sudah. Pembayaran satu buah handphone Xiaomi, satu buah Samsung, untuk tabungan BCA, izin usaha Aji Putra Jaya Abadi. Jadi modus operandi, pelaku memberikan janji mengiming-imingi korban inisial S untuk menjadi anggota Polri dengan membayar 35 juta. Namun setelah membayar 52 juta, ternyata korban tidak menjadi anggota Polri. Kita berharap penerimaan Polri itu sudah, sistemnya sudah terbuka, sudah transparan nilainya. Semua dilakukan di Polda. Jadi masyarakat tinggal menyiapkan diri, menyiapkan fisik, menyiapkan kemampuan untuk menjaga menjadi anggota Polri. Jangan lagi terbujuk, terpercaya walaupun itu dari lingkungan Polri sendiri maupun dari orang luar, untuk bisa meyakinkan dengan membayar dia bisa menjadi anggota Polri. Menghimbau untuk masyarakat tidak percaya, persiapkan fisik dan mental serta kemampuan aja. Sampean gimana nih, Pak? Sampean ada, memang sebelumnya udah pernah bawa orang masuk polisi? Terpikir, terlintas untuk menipu polisi gimana, sampean? Atau mungkin terlalu begitu aja, karena melihat waktu itu kan korban sama pacarnya datang untuk mendaftar jadi pegawai di tempat sampean ya. Nah, dia menjanjikan, oh ini pacarmu bisa jadi masuk polisi dengan bayar sekian. Ini satu perusahaan mereka, perdagangan besar bahan konstruksi. Mereka kerja di sana, tapi ketika ada orang melamar di PT itu, mereka menawarkan untuk memasukkan Polri untuk pacarnya yang laki-laki. Inisial F, untuk Puspita ini, nah, yang membuatkan ini. Percaya, ASN Polri itu semua sudah transparan. Tidak ada lagi orang menjanjikan dengan imbalan uang bisa masuk ASN maupun masuk sebagai anggota Polri.